Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Pada video ini saya sedang mencari kutu air dan menemukan spot yang terbaru nih teman-teman ya. Kutu airnya itu sangat banyak sekali, berlimpah ya teman-teman. Jadi di spot baru ini merupakan spot yang sangat luar biasa nih. Kutu airnya bisa dapat emberan istilahnya itu, karena sangat banyak. Kutu airnya itu di permukaan tampak merah, berkumpul semua, jadi cukup mudah untuk menyeroknya. Ya, seperti ini teman-teman kutu airnya. Ya, bagus sekali kutu airnya. Dan jumlahnya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau menemukan spot seperti ini itu sangat senang ya teman-teman. Karena kutu air itu untuk sebagian orang itu sangat sulit untuk didapat, karena mungkin mereka belum mengetahui di mana spot-spot yang biasa ada kutu airnya. Jadi kalau menemukan spot seperti ini itu sangat senang, karena kebutuhan pakan ikan akan terjamin. Apalagi kutu airnya itu bagus seperti ini, merahnya itu sangat baik, jadi tidak berbahaya dan sangat dibutuhkan untuk pakan ikan cupang maupun ikan hias air tawar lainnya, meskipun diberikan kepada anakan yang baru belajar makan. Jadi aman seperti ini kutu airnya. Kita simpan dulu. Seperti biasa ya teman-teman, saya selalu menggunakan media atau es batu untuk kehidupan atau agar kutu airnya itu tidak mati kalau sampai ke rumah. Luar biasa sekali banyak teman-teman. Bagus sekali kutu airnya ya. Jadi untuk yang penonton yang di daerah Cirebon boleh komentar, nanti lokasinya akan saya kasih tahu agar sama-sama mencari kutu air di tempat ini. Karena kutu air itu sangat berlimpah, mungkin ada yang kesulitan dalam mencari kutu air, boleh di komentar kalau berminat. Tetapi lokasinya di daerah Cirebon Kota ya teman-teman. Oke ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.